Harap semua orang dah bersedia ya untuk exam minggu depan. Alright, kita akan mulakan. Hari ni kita nak buat revision. Okay, so hari tu kita dah buat revision dah, tapi kita buat jawab soalan-soalan kertas satu. Yang ni revision untuk jawab soalan kertas dua. Okay, sedikit revision untuk awak semua. So awak ingat balik semula tajuk bab satu tentang fungsi. Kita ada fungsi, apakah yang dimasukkan fungsi tu, awak kena tahu fungsi ni. Dia kalau yang hubungan dia adalah satu kepada satu ataupun hubungan dia banyak kepada satu, itu kita panggil sebagai fungsi. Dan kat sini hanya fungsi satu dengan satu, satu kepada satu je yang kita panggil sebagai fungsi songsongan. Songsongan pula, songsangan. Okey, kemudian ada fungsi gubahan. Kalau dia ada fungsi gubahan tu ditulis GF. So maksudnya kita buat yang mana dulu? Kita buat yang F dulu. Yang G ni, tengok sini eh, macam ni GF. GF ni maksudnya F dulu yang kita petakan, lepas tu baru kita petakan G. Kalau kat sini FG, maksudnya kita petakan G dulu, baru kita petakan F. Okay. Lain-lain ni, aku tengoklah. Okay, next. Kita try jawab satu soalan. Okay. Baca soalan ni, Andrea. Oh, Andrea tak ada eh. Siapa ada? Amsyar. Baca soalan ni, Amsyar. Soalan yang mana tu? Nampak ke? Ke tak nampak? Tak. Nampak rumusan. Rumusan je? Oh, next tak ada ke? Yang full, kalau cikgu full screen tu tak nampak. Oh, yang cikgu full screen tak nampak? Ya. Yep. Okay. Oh, dia nampak yang tu je. Cikgu stop presenting jap. Cikgu present balik. Yang ni kau nampak lah eh? Yap, nampak. Nampak. Nampak macam cikgu present ke tak? Eh, okey tak? Nampak tak soalan slide seterusnya? Tak. Oh, tak. Oh, dia tak boleh nak buat presentation eh. Okey, jap. Hai. Okey, kita pergi ke soalan ni lah. Cikgu besarkan resolution. Yang ni kau nampak kan? Next slide. Nampak, nampak. Okey. Yang cikgu cantik-cantik tadi kau nampak tak? Cikgu cantik tu masa full screen eh? Tak nampak. Oh. Oh, tak boleh jadi ni. Macam mana nak tunjuk kat korang? Okey, kita try soalan ni. Semua boleh tengok, cuma baca soalan. Macam tu cikgu buka soalan dekat sini lah eh. Okey, baca soalan tu dulu. Lepas tu try jawab. Okey, tolong Amsyar, tolong bacakan soalan. Rajah 3 menunjukkan fungsi F memetakan set P pada kepada set Q dan fungsi G memetakan set Q kepada set R. Cari A, tuliskan fungsi yang memetakan set Q kepada set P dengan menggunakan tata tanda fungsi. B, cari fungsi yang memetakan set P kepada set R, dan C, cari fungsi yang memetakan set R kepada set Q. Okey, dah jawab? Dapat buat tak? Tuliskan fungsi yang memetakan set Q kepada set P. Apa fungsi dia? F songsang X. Q kepada P. F songsang X. Okay, betul. Macam mana kita nak tulis?
F negatif 1 dalam kurungan X. Okey, betul. Cikgu centing ke? Itulah cikgu centing tapi tak nampak korang. Tak nampak. Cikgu nak bawa semua soalan ni pergi tempat lain. Kena buka kat PDF lah. Sekejap kena buka kat PDF. Cikgu. Ya. Yeah. Fazli kirim salam cikgu. Waalaikumsalam. Dia pergi mana? Dia suruh kita salam je. Apa dia? Hey, salam je. Cikgu kirim salam sayang sangat-sangat. Ya Allah, ya Tuhan, aku tak tahu lah macam mana nak mengatakannya. Cikgu convert dia dulu. Evolution. Okay, nampak ke? Nampak, nampak. Alright. Okay, so soalan ni dia nak kita cari dia punya fungsi. Dia tuliskan. Okay, dia kita tuliskan fungsi. So fungsi apa yang memetakan set Q kepada set. Tapi dia ada cakap kak, dengan menggunakan tata tanda fungsi. So, aku kena guna tata tanda fungsi. Faham ke? Okay, so macam mana kita nak buat soalan ni? Kita ada kat sini, dua markah eh. Dia kata X daripada P nak pergi ke Q, tapi dia nak Q pergi ke P. Okay, P pergi ke Q, X lepas tu jadi X tambah 3. So, kalau daripada Q nak pergi ke P, awak rasa apa dia punya fungsi? Faham tak? Ni ada P, ni ada Q. Daripada P nak pergi ke Q, dia punya formula dia S kena tambah dengan 3.
Tapi kalau nak terbalik, awak rasa apa? Katakan cikgu ada 2, ada 5, ada 11. Dia punya fungsi dia, F dia ni, adalah X tambah 3. Jadi ni duduk dekat P. Ni duduk dekat Q. 2, kalau X tambah 3 dia jadi apa? 5. 5? 8. 11? 14. Jadi kalau rasa-rasa kau cikgu nak terbalik dia jadi apa? 3. Maksudnya 14 jadi 11, maksudnya nak buat apa? Apa nak buat apa? X tolak 3. X tolak 3. Faham ke? Faham ke? So bila soalan ni kata dia nak minta awak tulis menggunakan tata tanda fungsi. So kena ada tata fungsi. Okay. Tata tanda fungsi dia apa? F songsang X. F songsang X. Yelah, F songsang X ni sama dengan apa? Sama dengan X tolak 3. X tolak 3. Pandai. Macam tu eh. Okey, seterusnya. Cari fungsi yang memetakan set P kepada set R. Daripada P, pergi ke R terus. Maksudnya apa? GFX. Ya Allah. GFX. Oh, saya dengar suara macam suara. Oh, dengar tak suara tu? Siapa pula? Kalau okey, daripada P nak pergi ke R. So maksudnya FG ke GF? GF. GF eh. Macam mana nak dapatkan GF? Fungsi G darabkan fungsi F. G, okey. Yang ni, yang X ni kita guna gantikan dengan F. Faham ke? Faham. Okey. So dapat apa? 2X tambah 7. Okey, good. Seterusnya, soalan C. Find the function which maps the set R to set Q. Daripada R pergi ke Q pula. R pergi ke Q. G song sang. G song sang. G song sang X. So, apa G song sang X? Korang pun macam Sonsang X. Okay, cara nak dapatkan Sonsang macam mana? Yang ni, ini dia punya G kan? GX sama dengan 2X tambah 1 kan? Kita gantikan dengan Y. Y sama dengan 2X tambah 1. Lepas tu jadikan Y sebagai, jadikan X sebagai perkara rumus. So kita akan dapat X sama dengan Y tolak 1 per 2. Y tolak 1 per 2. Okay, Y tolak 1 per 2. So ni sebenarnya adalah X tolak 1 per 2. So ni yang X ni awak gantikan dia jadi G songsang. X sama dengan X tolak 1 per 2. Okay. Seterusnya kita pergi bab 2. Okay, ni dia bab 2 yang korang kena ingat. Tajuk kuadratik. Kecil sangatlah pula. Jadi dalam PowerPoint dia besar. Okay, dia besar kan. Okey, antara perkara yang kita kena tahu dalam bab 2, first sekali ketaksamaan, bukan, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ini dia punya bentuk am. Okey. Dia ada kaedah. Nak selesaikan boleh guna kaedah rumus. Korang ingat ke rumus? Rumus nanti dia akan bagi ke awak. X sama dengan negatif B plus minus B square minus 4AC square root over 2A. Okey. Lepas tu kita ada penyempurnaan kuasa 2. Ingat lagi penyempurnaan kuasa 2? Tak ingat kan? Okay, tak apa. Kita buatlah. Lepas tu kita ada bentuk persamaan. Dia bagi kita dia punya punca. Dia dah bagi punca. Punca dia alfa dengan beta. So kalau dia dah bagi dua punca tu, kita nak bentukkan persamaan, kita masukkan macam ni. Macam ni. Lepas tu dia ada jenis-jenis punca. Tengok jenis punca ni. Punca nyata berbeza. Kita ada punca yang sama, kita ada tiada punca. Okey, pembeza layan digunakan huruf D. So apa tu pembeza layan? B square minus 4AC. Kalau dia lebih besar daripada kosong, maksudnya dia ada dua punca nyata yang berbeza. Ini ni soalan glamour. Benda ni awak kena tahulah.
B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. Okey, ni punca yang sama. Yang ini pula B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada 0. Tak ada punca. Maksudnya kita lukis graf, dia tak bertembung dengan paksi X. So dia tiada punca. Kalau yang ini dua punca nyata yang berbeza, maksudnya dia tembung macam ni. Ada dua titik. Sama ada dia senyum atau masam, ada dua tempat dia akan bertembung. Tapi kalau yang macam ni, maksudnya dia cuma touch sekali je. Ha, kat satu titik dia touch. Okay. Alright. Lepas tu kita ada fungsi kuadratik. Ni bentuk arm dia AX square plus BX plus C. Okay. Kita buat dia dalam bentuk vertex. Bentuk vertex ni maksudnya kita guna penyempurnaan kuasa 2. So kita akan ada A FX sama dengan A dalam kurungan X tolak H dalam kurungan kuasa 2 tambah K. Okay. Apa itu apa itu H? So kalau dalam bentuk macam ni, awak akan nampak A ni positif. Kalau A ni positif, muka dia senyum. Okay, lepas tu kita tengok pula X tolak H. X tolak H maksudnya titik minimum dia ni berada dekat H. H ni adalah titik apa tu berlaku di mana X adalah H. Bila X sama dengan H, kat situ titik minimum dia. Ataupun ini juga adalah boleh jadi dia punya persamaan simetri. Kalau dia kata, dia minta apakah persamaan paksi simetri. So paksi simetri tu persamaan dia adalah X sama dengan H. Kat sini eh. Lepas tu K tu apa? K tu adalah nilai Y dia. So dekat sini kita boleh tahu dia punya titik minimum. Okay. Apa dia punya koordinat titik minimum. Kalau sini X tolak H, kat sini akan jadi H saja. H, K. Kalau dia bagi A dalam kurungan X plus H kuasa 2 tolak K. Okay, bagi tahu saya dia punya persamaan paksi simetri. Apa dia? Negative H. Very good. X sama negative H. Apa dia punya, ini titik maksimum ke titik minimum? Titik minimum. Minimum. Kenapa awak kata minimum? Sebab A dia positif. Sebab A positif dia senyum. Jadi titik minimum dia, apa koordinat titik minimum? Negative K. Okay, very good. Okay. Kita pergi ke contoh soalan. Ini soalan daripada kertas 2 tu lah. Soalan nombor 1. Pertama. Okey, dia kata darjah 1 menunjukkan lengkung bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah 6px tolak 5. Lengkung itu mempunyai titik minimum pada k 3q dan memotong paksi fx pada titik L. Okey, nyatakan koordinat titik L. Macam mana kita dapatkan koordinat titik L? Titik L tu kat mana? Dekat sini. Dekat paksi y. Dekat paksi fx. Dekat paksi fx, kalau dia lalu kat paksi fx, maksudnya nilai x dia sama dengan apa? Pintasan y, negatif 5. X dia kosong kan? Haa. Okay. So kita nak dapatkan jawapan tu, macam kawan awak jawab lah. So fx sama dengan awak gantikan x tu dengan kosong, awak akan dapat negatif 5. Okay, so koordinat titik L, awak tulis negatif 5 je salah. Kena tulis dalam bentuk koordinat. Kosong, negatif 5. Negatif 5. Okey, seterusnya. Menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari nilai P dan nilai Q. Dia minta nilai P dengan Q. Hai, mana pula hilang ni? Sekejap eh, hilang pula dia. Dia nak berlari ni cikgu. Ya, yeah, saya nak elak guna note ni. Note ni selalu buat hilang-hilang. Saya pun carilah, gunalah PowerPoint. Tak boleh lah pula. Okay. Sekejap saya share. Banyak ni yang kita nak revise ni. Okay, nampak kah? Semua nampak lah. Okay, dia nak kaedah penyempurnaan kuasa 2, dia bagi kita fx sama dengan x kuasa 2 tambah 6px tolak 5. Okay, macam mana kita nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2? Siapa ingat lagi? Tak ingat? 6p bahagi 2.
Okay, very good. Okay, kat sini dia akan jadi tambah 6P X tambah, kita akan menambah satu, okay ni saya guna pen colour lain lah nak cakap. Okay, bila penyimpanan kuasa 2, kita kena menambah ada dua pasangan kat sini. Kat sini awak pergi tambah 6P per 2 kuasa 2. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita tolak, tambah, kita tolak pula 6P kuasa 2 kuasa 2. Ha, lepas tu kita tulis balik semula lah yang tolak 5 tu. Okay, jadi kat sini kenapa? Sebab kita nak jadikan ini kuasa 2 sempurna kan? Okay, so 6P bahagi 2 jadi apa? 3P. 3P. So kita akan dapat X tambah 3P dalam kurungan kuasa 2. Okay? Okay. Ha, sebab benda ni kita dah belajar itu, kalau kita kuasa 2 kan secara mudah kita akan dapat lah ni X kuasa 2, ni 3P ni kena kuasa 2. Okay, lepas tu tengah-tengah ni buat apa? X darat 3P darat 2 dapatlah 6PX. Okay, seterusnya yang kat luar ni jadi apa? Kat luar akan jadi tolak. Ini 3P per 2. So kena buka lah kurungan 3P. Jadi apa 3P? 9P kuasa 2. 9P kuasa 2 per 4. Ha. Cikgu bukan dah bagi ni. Dia bagi 2 dah. Oh sorry dah bagi. Okey, so tak ada dah. Lepas tu kita buat apa? Tolak dengan 5. Okey, jadi kat sini kita nak buat apa ni? Nak cari nilai P kan? Saya nak cari nilai P. Masukkan nilai X. Kat mana awak boleh nampak nilai P tu? Nak kena susun balik cikgu. Tak. Ini awak ingat tak tadi macam kita buat, kalau cikgu ada fx sama dengan A dalam kurungan x vector tolak h kuasa 2 tambah k. K ni? K ni kelima. Apa paksi simetri untuk ni? Untuk graf kita ni. Apa dia? X sama dengan negatif 3P. X sama dengan negatif 3, apa? X sama dengan 3 kan? Ya betul. Betul tak? So betul. Ini bermakna? 3 ke negatif tu? 3 yes. Sama dengan negatif 3P. Ha, negatif 3P. Okay. Kan? 3 sama dengan negatif 3P. Okay betul? Jadi P sama dengan? Negatif 1. Negatif 1. Okay betul? Sekarang ni kita nak dapatkan Q pula. Q ni apa? Q tu sama dengan negatif 9P kuasa 2 tolak 5. Yes, very good. Q ni adalah titik minimum dia. Negatif 9P kuasa 2 tolak 5. Okay, negatif 9 dalam kurungan negatif 1 kuasa 2 tolak 5. Dapat apa? Negatif 14. Okay, very good. Okay. Sebab kat sini dia memang minta menggunakan kaedah penyimpanan kuasa 2. So kita buat penyimpanan kuasa 2 sebab kita nak jadikan dia supaya dia jadi bentuk vertex macam ni. Ini kita bagi sebagai bentuk vertex. Okay, dah dapat bentuk macam ni, jadi kita samakan lah. Yang ini adalah sama dengan dia punya X. Okay, sebabkan dia ni positif tambah kat sini ni. Sini tambah, so kat sini akan jadi negatif lah, negatif 3P. Okay, saya harap tak ada masalah, kita pergi next. Masih lagi tajuk yang sama. Tajuk ni dia glamour, sebab tu saya bagi banyak. Okay, soalan memang banyak soalan macam ni. Okay, kita tengok kat sini. Fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4kx tambah 5k kuasa 2 tambah 1 mempunyai nilai minimum. Dia bagi nilai minimum ni. Dengan keadaan r dan k adalah pemalang, dia suruh tunjukkan ni. Macam mana awak nak buat? Boleh ke? Tak boleh kan?
Okay, so macam kita ajar tadi, buat dia dalam bentuk penyempurnaan kuasa dua dulu. Penyempurnaan kuasa dua. So, bila penyempurnaan kuasa dua, kita kena menambah-nambahlah. Okay, nak tambahkan apa? Okay, tadi yang ini kita tambahkan ni, kita buat je X kuasa dua tolak 4KX. Habis je KX ni, kita pun menambahlah benda kat sini. Nak tambah apa? Kita tambahkan dengan 4K ni, awak bahagikan dengan 2. 4K bahagi 2 jadi apa? 2K. Okay. Kita tambah kat sini 2K kuasa 2. Lepas tu tolak kat sini 2K kuasa 2. Kita menambah-nambah tapi kita cover balik macam tu lah. Okay. Lepas tu kita tambah dengan 5K kuasa 2 tambah 1. Alright. So sini akan jadi apa ni? 3 ni. X tolak 2K dalam kurungan kuasa 2. 2K dalam kurungan kuasa 2. Yang kat luar ni dia akan jadi tolak 4K kuasa 2 tambah 5K kuasa 2 tambah 1. Okay, so dia akan jadi tolak jadi tambah kan? Tambah K kuasa 2 tambah 1. Okay. So dia kata kat sini yang mempunyai nilai minimum tu yang mana? R kuasa 2 tambah 2K. R kuasa 2 tambah 2K ni sama dengan yang mana 1? Yang X tolak 2K ni ke yang K kuasa 2 tambah 1? Ni nilai minimum. Bila kita buat bentuk ni, yang mana 1 menunjukkan nilai minimum? K kuasa 2 tambah 1. Very good. Ini. Yang ini kita samakan dengan R kuasa 2. Okay, so kita akan dapat R kuasa 2 tambah 2K sama dengan K kuasa 2 tambah 1. Ha, lepas tu nak buat apa? R kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tolak 2K tambah 1. K kuasa 2 tolak 2K tambah 1 boleh ditulis, awak nampak ke? Boleh ditulis dalam bentuk macam mana? K tolak 1 kuasa 2. Kuasa 2. So saya nak R kuasa 2 sama dengan ni. Kuasa 2 dengan kuasa 2 ni boleh potong. So dapat tak kita buktikan R sama dengan K tolak 1? Okay, shun. Ha, dah tunjuk dah 4 markah kat situ. Okay, seterusnya cari nilai R dan nilai K jika graf pada fungsi itu bersimetri pada X sama dengan R kuasa 2 tolak 1. Ha, ini dia punya simetri. Boleh tak? Apa maksud kalau dia kata bersimetri? X tolak 2K kurang kuasa 2. Ha, yang ni kan? 2K ni. 2K yeah. Ni sama dengan R kuasa 2 tolak 1. 2K sama dengan R kuasa 2 tolak 1. Lepas tu anak-anak apa nak buat? R kuasa 2. Ada tak dia bagi R ke atas? Ada kan? Ada. Okey ke? Okey, lepas tu? Faham ke saya buat ni? Faham. Okey, lepas tu? Lepas tu? Dua tu. Ni okey? Okey. Okey, dah? K sama dengan 4. Alright. R? R sama dengan 3. Okay. Kita pergi next question. Masih lagi tajuk yang sama. Wah, bayangkan baru tajuk 2 ni. Okey, sekarang ni dia minta cari nilai P dan nilai Q. Dia kata lengkung fungsi kuadratik fx 2x tolak P kuasa 2 tambah 3Q menyilang pada paksi x pada titik-titik. Okey.
garis lurus Y sama dengan negatif 18 menyentuh titik minimum lengkung itu. Okey. Kalau dia bagi awak macam ni kan. Dia bagi apa kat situ? Dia kata negatif 2 dengan 4. Katakan sini negatif 2, sini 4. Lepas tu titik yang ni ni adalah titik negatif 18. Okey. Lepas tu apa lagi kita tahu? Ha, tu je lah. Okey, dia minta cari nilai P dengan nilai Q. Macam mana dapatkan nilai P dengan Q? Nilai P ni adalah dia punya paksi simetri, betul tak? Betul. Okey, macam mana nak dapatkan paksi simetri dalam graf ini? X sama dengan negatif 2 tambah 4 bahagi 2. Bahagi 2. Okey, dapat apa? 1. 1. Okey, so maksudnya sini 1. Jadi nilai P sama dengan? 1. 1. Okey, Q? Q sama dengan negatif 18. Q ke 3Q? Ya, 3Q. So Q sama dengan negatif 6. Okey, sama dengan negatif 6. Okey, dah dapat dah jawab soalan pertama A. Dia jawab soalan B pula. Dia seterusnya lakarkan graf FX untuk negatif 2 sampai 5. Dia nak negatif 2 sampai 5. So bila kita lakar macam cikgu lakar tadi lah. Okey, mula ni lakar. Lakar dia tak semestinya betul lah kan. Ni negatif 2. Sini 1. Sini 4. Jadi kalau kita lukis nama pun lakaran, buruk lah. 4 ke 5 itu? 5 lepas tu. Huh? Faham tak? Tak. Tak faham? Awak tengok kat sini, dia kata dia lalu menyilang pada paksi X kat mana? Pada titik negatif 2, 0 dan 4, 0. So yang saya lukis ni dia dia lalu dekat 2 sampai 4. Faham tak? Okey, okey, okey. Okey. Okey, dah. Okey, lepas tu dia nak sampai 5. Jadi kita tulis dah nombor 5 ni. Tak apa, tulis nombor 5. So kalau dia nak nombor 5, maksudnya dia bersilang. Nak tahu 5 ni bersilang kat mana? Faham tak? Sini berapa? Sini negatif 18. Okey. So kita kena tahu yang ni. Bila kita punya X sama dengan 5. X sama 5 awak masukkan dalam kita punya persamaan F5. Okey, sama dengan 2 dalam kurungan 5 tolak P kita 1 tadi kan? Yeah. Kuasa 2 tambah dengan ini tak payah tambah lah, terus tolak. Tolak dengan 8. Okey, tekan calculator, what's your answer? 5 tolak 1, 4. 4 kuasa 2, 16. 16 darab 2. 32. 32 tolak 18. 6. 14. 14. Dapat 14. So sini 14. Okey, satu lagi yang kita kena cari adalah F kosong. Kita cari F kosong, 2 dalam kurungan 0 tolak 1 kuasa 2 tolak 18. So kita akan dapat negatif 18 lah. Eh, dah betul. 0 tolak 1, negatif 1 kuasa 2. 1, 2, 2 tolak 18. Negatif 16. Negatif 16. Satu lagi yang kita kena letak sini. Oh, okay, okay. Okay. Yang ni kosong lah. Okay. Dah kadang bodoh-bodoh macam ni diterima eh. Alright, next. Kita pergi ke bab yang ketiga. Ni bab tiga. Okey, sistem persamaan. Saya rasa tak masalah sangat. Sistem persamaan ni dia ada dua benda. Satu, kalau persamaan tu melibatkan tiga pemboleh ubah. Tiga pemboleh ubah. Satu lagi, persamaan yang melibatkan persamaan serentak. Satu lagi, apa persamaan linear dengan satu lagi tak linear. Yang ini kaedah kita pakai ialah dengan kaedah penggantian je. Perhubusan tak boleh buat. Okey, kaedah perwakilan graf pun boleh. Okey, tapi kalau yang ini dia boleh penghapusan, boleh penggantian, dia lepas tu penyelesaian dia ada tiga, sama ada dia memang tak ada penyelesaian, memang tak boleh cari nilai X, Y, Z dia, ataupun dia tak ada penyelesaian, penyelesaian tak terhingga, satu lagi dia ada penyelesaian lah, apa nilai X, apa nilai Y, apa nilai Z. Okey, kita bagi contoh, yang ni saya tak inilah, okey, awak tengok contoh soalan. Okey, dia bagi kat kita ada jadual. Lepas tu dia minta cari nilai seunit bagi t-shirt sukan seluar tag dengan
kasut putih. So bila kita nampak macam ni, kita pun anggap sini X, yang ini strap ni Y, yang kasut putih ni Z. Okay, so ini kita anggap X, ini kita anggap Y, ini kita anggap Z. X, Y, Z. Hati-hati tengok tu betul eh. Jangan main yang atas ni X, Y, Z, kena tengok apa benda dia. Kalau t-shirt, X. Okay, so seterusnya bila nampak ni, kita kena wujudkan tiga kepersamaan. So dari sini dia kata RM92 kalau kita ada ni. So ini bermakna X, tambah 2 Y tambah Z sama dengan 92. Okey, yang kedua? X tambah Y tambah 2 Z sama dengan 101. Okey, satu lagi? 2 X tambah Y tambah Z sama dengan 92. Okey, so kat sini awak rasa nak guna kaedah apa? Pergantian lah, senang. Penggantian boleh, nak guna penghapusan pun boleh. Sebab, penghapusan. X dengan X ni sama kan? Boleh tolak. Okey, senang lah. So ni saya harap awak boleh buat sendirilah eh. Okey, kita pergi next. Okey, bab 4. Bab 4 ni yang ramai pernah request dengan saya lah. Cikgu yang ni saya tak ingat, tak faham. Okey, first kali awak kena ingat ni, hukum indeks ni. Dia bagi kalau hukum darab, kalau darab maksudnya yang atas ni kita kena tambah. Kalau dia bahagi, yang atas ni kita kena tolak. Okay, kalau dia dalam kurungan kuasa, so kita kena darab. Saya nak bagi awak satu soalan kat sini. Ni saya buat tambahan eh. Soal ni saya try dekat budak form 4 pun diorang ramai silap. Okay, macam mana awak pemudahkan soalan ni? Kita pecahkanlah 5 kuasa X nombor 1 tu kan. Okay, dia akan jadi apa? 5 kuasa X darab 5. 5 kuasa X? Darab 5. Darab 5 tambah? 5 kuasa X bahagi 5. Okay, yang ni? Tambah 5X darab 5X. 5X. Eh tak nak. Ni susah pula awak. Ni saya buat 5X je lah. Okay, ni 5X ya. Okay. Okay, lepas tu? Lepas tu tengok ni. Ni 5X. Okay, kalau benda yang sama dekat setiap sebutan ni kita boleh buat apa? Faktorkan. Very good, faktorkan. Letak 5X kat luar, dalam tinggal? 1? Ya ke 1? Tak. Apa? 5. Sebab sini kan ada 5. So sini 5. Lepas tu? 1 per 5. Tambah 1 per 5. Tambah 1. Tambah 1. Okay, awak tambahkan lah. 5 tambah 1, 6. 6, 1 per 5 lah. 6, 1 per 5 kalau tukar dalam bentuk tak wajar je dia apa? 6, 1 per 5. 31 per 5. Yeah, 31 per 5 dalam kurungan 5 kuasa X. Okay, so itu cara dia eh. Okay, kemudian kita ada set. Kalau kita ada set A darab set A, so maksudnya dia jadi A saja. Set A darab set B jadi set AB. Set A per set B boleh gabungkan jadi set A per B. A tambah set B darab A tolak set B. Ha, ini kita belajar tentang konjugat. Ha, ingat eh, ni konjugat. Okay, so kita akan dapat A kuasa 2 tolak B. A yang kuasa 2 yang dalam set tu jadi B je. Okay, ni log sama ni kalau log A darab dia jadi tambah kat sini. Yang ni log A bahagi dia akan jadi tolak kat sini. Kalau ada kuasa jadi N tu letak kat depan. Yang kuasa N ni dipindahkan ke depan jadi N. Okay, kemudian kita ada log A nak tukarkan dia punya asas. Ni kita letak log C kat sini jadi B. Yang ni kita letak jadi kat atas B. Yang ni letak kat bawah. Okey, kemudian kita ada log B asas A. So kalau nak tukarkan dia kepada asas B, so dia akan jadi macam tadi kita ajar. Bila orang nak tukar asas B, log B per log B. Awak letak B per B dulu. Lepas tu yang B ni letak atas jadi B. Lepas tu A ni letak kat bawah. Disebabkan log B asas B, benda yang sama eh, B dengan B. So dia boleh jadi sama dengan 1. Okey, satu benda lagi saya nak tulis kat sini lah. Kita ada log X
nombor ni dengan nombor asas dia sama, so kita dapat nilai dia 1. Okey. Seterusnya, kita pergi ke soalan. Oh, ni saya terus masuk soalan lah. Sebab ini ni dia jarang dalam kertas 2. Yang ini ni biasa dalam kertas 1. Inilah dia yang saya tunjuk tadi. 5N tambah 1 tolak 5 kuasa N tambah 5 kuasa N tolak 1 sama dengan 105. Okey. Ni baru TP2 sikit je. Macam mana nak jawab ni? Macam tadi. Macam tadi kata jadi darab. Yang ni akan jadi 5 kuasa N. Lepas tu yang ni akan jadi 5 kuasa N bahagi dengan 5. Sama kan dengan 105. Lepas tu kita faktorkan 5 kuasa N kat sini menjadi 5 tolak 1 tambah 1 per 5. 105. Okay. So yang dalam kurungan ni awak kira 5 tolak 1 tambah 1 per 5 dapat apa? 21 per 5. 21 per 5. 21 per 5, 105. Kita nak 5N. Jadi 5N, 21 per 5 ni bawa pergi sebelah, jadi darab 5 per 21. So awak akan dapat 105 darab 5 bagi 21. 25. 25. 25 sama dengan 5 kuasa N. Awak dah rasa N sama dengan apa? 5 sama dengan 2. Yes. Very good. Okay. Seterusnya kita ada ni. Set 5X. X ni tak ada set eh. Yang set 5 je yang ada set. Set 5X sama dengan set 3X tambah set 7. Dia suruh cari dalam bentuk ni. Ha. Okay. Macam mana dia nak suruh cari nilai X? So kita kena letakkan X semua dekat belah kiri lah. Okay, so kita akan dapat. Dapat apa? Dapat apa yang? Nana, ada lagi tak? Set 5X tolak set 3X. Okay, sama dengan set 7. Okay ke? Okay, set 5X tolak set 3X. Macam mana ni set 5X tolak set 3X ni? Apa nilai dia kalau kita tolak? Faktorkan tu boleh ke faktor kan? Ya, nah, faktor. Okay, awak faktorkan. So, awak dapat apa? X letak kat sini. Dalam ini jadi? Set 5 tolak set 3. Set 5 tolak set 3. Okay, lepas tu? Lepas tu pindahkan kurungan bawah set 7. Okay. Set 5 tolak set 3. Okay, lepas tu? Lepas tu kita selesaikan yang bawah. Macam mana nak selesaikan? Kalkulator tak boleh? Tak boleh. Dia nak dalam bentuk ni. Konjugat lah. Konjugat pandai. Okay, apa konjugat dia? Set 5 tambah set 3. Set 5 tambah set 3. Okay, ni pun sama set 5 tambah set 3. Okay, dapat apa? 5 tolak 3. 5 tolak 3 kan? Bawah 2. Tu jadi 2 lah. Bawah tu 2. Atas jadi apa? Kita darab lah kan. So 7 dapat apa? Set 35 tambah set 21. Okay. Itulah dia punya jawapan. Alright ke? Yang ni saya suka ni. Apakah nilai yang mungkin bagi T? Tengok ni. Ni macam mana buat ni? Ini log X, log asas X, log asas X. Apa yang menghubungkan dia? Tambah. Jadi kalau tambah dia akan jadi apa? Darab. Okay, so maksudnya dia mula dicerakinkan. Sekarang kita kena gabungkan dia kepada log yang tunggal. So kita akan dapat log asas X A darab 1 per A sama dengan T. A darab 1 per A dapat apa? 1. Very good. So log 1 asas X sama dengan T. Kalau kita nak dapatkan dia suruh cari nilai yang mungkin bagi T. Macam mana dapat nilai mungkin bagi T? T apa? Macam mana dapat T? T. Okay. So apa kita buat? X ni kita pindahkan ke belah kanan. Log X ni pindah, dia akan jadi apa? X kuasa T. X kuasa T. Orang rasa apa yang kalau kuasa apa nilai T supaya dapat 1? Kosong.
Ya, pandai. T ni sama dengan kosong. Okey ke? Okay. Kalau T dapat kosong. Okey, soalan nombor 5 ni aku buat sendirilah. Nanti lambat pula. Kita pergi seterusnya. Okey, bab 5 ini dia punya cerita tentang janjang. Janjang ada dua jenis. Janjang aritmetik dengan janjang geometri. So, janjang tu maksudnya apa? Janjang ni adalah jujukan, tapi jujukan yang kalau dia ditambahkan dia punya kalau dia punya apa pola tu adalah menambah ataupun menolak dengan satu nombor yang samalah ataupun kita panggil D. Yeah. Okey. So janjang ni kalau dia ada D yang sama. Kalau janjang geometri dia ada R yang sama. Okey, R ni pula dia punya pola untuk jujukan dia adalah membahagi ataupun mendarab. Okey. Ni ini semua ni formula ini perlu dihafal dalam hati masing-masing. Hati sanubari kena tahu. Ni kena tahu, yang ni pun okey bla bla bla. Okey, hasil tambah ketat terhinggaan yang ni. Okey. Tengok contoh soalan. Rasanya macam kita dah jawab lah dalam kertas satu kan hari tu. Betul tak? Masa kita semalamnya. Semalam kita dah jawab kan? Ada ada. Ada kan? Ada jadi, satu soalan. Jadi perlu ke? Tidak. Tak perlu eh? Tak perlu eh? Okey, terus eh. Bab 6. Hukum linear. Hukum linear, korang kena ingat hukum linear ni bila sebut linear maksudnya kuasa tertinggi dia adalah 1 dan dia punya garisan dia rupa dia macam ni, garis lurus. Okey. So dia melibatkan apa? Hubungan tak linear. So macam mana kita boleh buat? Hubungan tak linear boleh ditukarkan kepada bentuk linear. Walaupun dia tak linear, tukarkan ke bentuk linear. Kalau hubungan tu dah linear, okey, yang ini ni biasanya kalau kertas 2 dalam bahagian B, markah dia 10 markah. Yang ini saya nak wajibkan awak jawab. Okey, sebab dia akan suruh lukis. Kita tengok contoh eh, terus masuk contoh. Kecil pula tulisannya. Okay, table 9 menunjukkan jadual soalan bla 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 bla. Okay. Kita terus baca soalan. Dia suruh plot apa? Log 10y melawan x. So, untuk kita lukis dia, mestilah kita kena ada jadual yang baru. Walaupun tak cakap suruh lukis jadual, awak kena fahamlah. Mestilah lukis jadual yang baru. Jadual apa? Jadual log 10y dengan x kan? Yeah. Okay, so kita pun isi lah, nanti awak isi eh. X kita tetap sama, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Cikgu dapat kat mana kat sini? Okay, lepas tu awak pun masukkanlah dalam calculator awak log 10y. So kita nak buat apa? Log 6.92 asas 10. Awak tekan dengan calculator tu dah memang log 10 dah. Okey, lepas tu yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, dapatlah nilai-nilai dia. Cik dapat nilai. Okey, lepas tu kita tengok dia nak lukis graf. Lukis graf ni ada 3 markah kat sini, 4 markah sebab yang ini melibatkan 1 markah. Okey. Markah dia dekat mana? Mula-mula saya tengok paksi. Kau kena betul, sini paksi X, sini adalah paksi log 10Y. Okey, lepas tu kita tengok pula dia punya skala. 2cm kepada 2 unit pada paksi X. So 2cm maksudnya satu kotak besar tu 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, buat sampai 10 sebab sini ada 9. Jadi kena lebih daripada maksimum dia. Okay, lepas tu dia bagi apa? 2cm kepada 0.2 unit. Jadi 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan seterusnya lah. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita letakkan titik yang betul. Okey, lepas letak titik yang betul, so sini ada markah untuk paksi dan juga apa? Skala yang betul satu markah. Lepas tu saya tengok awak isi titik-titik-titik ni dengan betul satu lagi markah. Jom markah yang seterusnya bila awak buat penyuaian terbaik. Kalau yang ni yang saya garis ni, ni penyuaian terbaik ke tak? Tidak. Tidak, kenapa tak? Sebab semua poin kat bawah. Ya, betul. Dia sepatutnya yang terbaik macam ni.
Tiba-tiba ada satu tak dapat. Kalau satu tak dapat tu nak duduk mana? Sama ada dia duduk atas ataupun bawah. Kalau ada dua yang tak dapat, kalau sini dah atas, yang satu lagi yang tak dapat tu kat bawah. Ha, baru kita panggil penyuai yang terbaik eh. Okey, seterusnya kita kan kena gunakan graf ni untuk mencari nilai T dengan V. T dengan V tu duduk kat mana? T dengan V ni dalam persamaan dia dah bagi Y sama dengan Y sama dengan VT kuasa apa tu? Kuasa K. Kuasa 2. Kuasa K eh. VT kuasa K. So, kalau kita buat tu dah log 10, maksudnya kita tambah log 10 kat sini lah. Log 10 Y sama dengan log 10 V. Kan darab kan? Jadi tambah log 10 T kuasa K. K duduk kat depan ni. Itu X lah kan? X eh? Kenampak lah. Tak lupa. Dia kena ada X. Oh ya, X eh? Ha, betul ke? Uh-huh. Okay, tu X. Ni X eh? Okay, so kita akan dapat log 10 Y. Kat sini log 10 T darab dengan X, X tambah log 10 V. Jadi kalau dia minta nilai T dengan V, ini bermakna dia minta nilai M. Daripada graf, kita cari dulu nilai M. M eh, tahu kan? Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay. Awak samakan dengan log T, log 10 T. So katakan log 10 T ni katakan nilai M dia adalah 3. Jadi nak dapatkan T, 10 kuasa 3. Okay, dapatlah jawapan T. Okay, nak dapatkan V mana pula? V ni adalah pintasan. Okay, katakan kita punya pintasan kita log 10 V kita sama dengan 0.2. So 0.2 V sama dengan 10 kuasa 0.2. Oleh itu nak jawab soalan ni bila bahagian B je sampai, terus cari dia punya M, terus cari dia punya C. Dah tulis M dengan C, baru tengok perkaitan antara M dengan C. Okay, seterusnya dia kata find the value of X when log 10 Y is 1.7. Tengok kat sini 1.7 kat mana, kata 1.7 kat sini. Garis-garis buat turun bawah, tengok dia punya nilai. Okay, nilai yang awak dapat nilai X terus. Okay, tak ada masalah. Ini settle. Bila saya cakap ni bukan bermakna habis je tau. Awak tutup buku tak? Awak tengok kertas-kertas tu, awak try jawab. Okay. Ini dia, ini memang tajuk yang banyak lah. Ni melibatkan banyak sangat dia punya persamaan. Okay, geometri koordinat. Okay, kat ini adalah pembahagi tembiring garis. Ini formula ni, saya harap awak tahu macam nak buat. Lepas tu dia ada garis selari dengan garis serenjang. Kalau selari maksudnya kecerunan dia sama. M1, M2 mempunyai kecerunan yang sama. Kalau dia kata serenjang macam ni. So M1 sama dengan 1 per M2. Satu pun, negatif 1 per M2. Okay, seterusnya kita ada garis lari dan jika M1, okay ni dia cakap lah tentang garis lari serenjang. Alright, lepas tu ada beberapa persamaan yang kita kena tahu. Mula-mula sekali kalau dia minta jarak, persamaan untuk dapatkan jarak antara dua titik. So X1 tolak X2 dalam kurungan kuasa 2 tambah X2 pula Y1 tolak Y2 dalam kurungan kuasa 2 punca kuasa. Macam kita buat teorem Pythagoras eh. Nak cari antara dua titik lah. Okay, macam ni eh. Okay, seterusnya locus. Locus untuk titik P yang jaraknya malar daripada satu titik tetap. Maksudnya kat sini titik P, lepas tu dia punya jarak sini R, lepas tu diorang ni pusing. Yang pusing ni apa? Yang ni pusing ni adalah satu titik yang titik kita panggil sebagai locus. Titik ni XY. Jadi nak dapatkan dia punya persamaan locus, X tolak dengan X dekat P kuasa 2 tambah dengan, awak nampak dia punya persamaan sama je macam persamaan jarak tu. Tambah apa tu, Y tolak Y dekat P kuasa 2 punca kuasa. Sama dengan apa? Mesti sama dengan jarak dia, iaitu R. Okay, ataupun kat sini dia tulis R kuasa 2, okay pun boleh. Ni locus ni pula kalau dia bergerak pada titik P yang mana dia bergerak dekat garisan AB dari dua titik tetap. Okay, lepas tu guna nisbah.
Maksudnya sini ada titik A, sini ada titik B. Okey. Lepas tu ni garis yang menyambung dia. Lepas tu ada satu titik locus. Ni titik locus P. Ni P. Okey. Titik locus P ni XY lah. Okey. Dia lalu kat sini M N. So macam mana kita nak cari dia punya persamaan locus? Persamaan locus maksudnya dia punya AP, jarak daripada A pergi ke P, AP per P pergi ke B mesti sama dengan M per N. Macam ni. Jadi AP tu apa? AP ni carilah dia punya jarak, macam kita buat cari jarak sini kan. So kita dapat jarak AP X tolak dengan X1 dan kurungan kuasa 2 tambah Y tolak Y1 dan kurungan kuasa 2 sama dengan M. M ni dikuasakan 2. Macam ni. Awak akan buat pusing-pusing-pusing-pusing, awak akan dapatlah. Satu lagi ni lokus titik bergerak P yang jaraknya sama dari 2 titik tetap. Ha. Yang ni jarak dia sama dari 2 titik tetap. Benda yang sama macam AB tadi. Kita ada titik A, titik B. Okey. Lepas tu ini awak punya P. P lalu kat sini. Dan jarak dia ni sama. So kita boleh buat AP samalah dengan PB. AP sama dengan PB. So kita masukkanlah. Ini macam kita nak cari locus. Tambah-tambah kuasa 2, kuasa 2. Ni sama dengan tambah-tambah kuasa 2, kuasa 2. Okey. Apa maksudnya? Sini X tolak dengan X untuk A dia apa? Ni X1. Ni Y tolak dengan untuk katakan sini A ni adalah AB, yang ni adalah CD. So X tolak A, Y tolak B. Yang ni X tolak C, Y tolak D. Okey, faham eh? Okey, seterusnya luas. Luas yang saya nak ingatkan, kalau kita nak luas segitiga, dia nak luas segitiga. Okey, awak ambil titik ni, katakan titik ni titik AB, C dengan D, E dengan F. Awak ambil dalam bentuk lawan arah jam. Okey, so kat sini awak masukkan 1 per 2. Sini awak masukkan AB, lepas tu CD, yang ni EF, akhiri dengan titik yang pertama iaitu AB. Okey, betul, masuk kira-kira. Kenapa saya suruh guna lawan arah jam? Supaya kita dapat nilai yang positif. Kalau guna lawan arah jam yang awak susun, lawan arah jam. Saya suruh guna lawan arah jam. Kalau awak guna ikut arah jam, awak akan dapat nilai yang negatif. Okey, kita pergi ke contoh soalan. Rajah 6 menunjukkan satu segitiga sama kaki ABC dengan keadaan AB sama dengan BC. Maksudnya ni sama kaki. Kemudian dia kata garis BD, garis lurus berserenjang dengan garis lurus AC. Serenjang. Okey. Dengan garis AC, dan kecerunan garis lurus AC ni adalah 2, negatif 2, 3. So dia dah bagi. Yang ini cerunan dia negatif 2, 3. Soalan minta pintasan paksi Y untuk AC. Okay, so dia nak AC, dia nak yang ni. Pintasan. So kita ingat balik semula, kecerunan ada beberapa cara nak cari eh. Y2 tolak Y1 tu macam biasalah. Satu lagi ialah dengan menggunakan formula negatif Y intercept bahagi X intercept. Okay, faham tak? Y intercept tu apa? Apa? Pintasan. M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So dalam kes ni kita punya pintasan X kita adalah 10. Pintasan Y kita tahu ke? Kita tak tahu. So pintasan Y kita guna huruf C kan, biasanya saya letak huruf C kat situ. Okay, so nak dapatkan dia punya kecerunan pintasan, so negatif pintasan Y bahagi dengan 10 sama dengan negatif 2 per 3. Okay, jadi apa jawapan dia? Darab je lah. Dapat apa?
20/3 lah. Ya, betul. Okey. Persamaan garis lurus BD pula. BD. BD. Untuk dapatkan persamaan, ada dua perkara yang penting. Kena tahu dia punya M. Kena tahu titik yang dia lalu. Kita dah tahu titik yang dia lalu adalah 6 dengan 7. Dia punya M berapa? Kalau sini -2/3 sebabkan dia 90 darjah perpendicular. So M untuk BD adalah 2/3 ke darab? 2/3 2/3 salah sayang. Kejap. Salah susun. 3/2. 3/2. Okay. So kita pun masukkan Y tolak dengan Y dia. Lepas tu 3/2 M darab dengan X tolak 6. Okay. So kita akan dapat Y sama dengan 3/2 X tolak 9. Okey, lepas tu tambah 7. Jawapan akhir 3/2 X tolak 2. Okey, dia minta koordinat titik A. Titik A dekat sini. Macam mana kita nak tahu titik A? Yang penting kita tahu jarak antara sini dengan sini kena sama. Betul tak? Betul. Okey, jadi macam mana nak cari titik A ni? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, so korang dapat apa? Cikgu boleh ke guna persamaan serentak? Persamaan serentak? Boleh. Persamaan serentak macam mana? Macam kita guna persamaan garis AB dengan AC. AB dengan AC. Boleh. Okey. AB apa dia punya persamaan? Y sama dengan tau ke AB? 2/3 X. AB korang tahu ke? 2/3? -2/3 X. Itu tu AD, AC kan? AB kita tahu ke persamaan dia? AB tak tahu kan? Nanti susah pula hal nak cari pula. Macam mana kita nak tahu? Okay. Yang penting kita tahu jarak ni. Sini ke sini, jarak dia berapa? 6, 7 dengan 10, kosong. Kita gunalah teorem Pythagoras tadi yang cikgu cakap tu kan? Okay, cuba cari jarak BC. Okay. 6 tolak dengan 10 maksudnya 4. 10 tolak 6 lah cikgu buat. 10 tolak 6 dapat 4. 4 kuasa 2. Tambah dengan -7 kuasa 2. Okay. 4 kuasa 2, 16, 16 tambah 49. Dapat apa 16 tambah 49? 65. 65. Cikgu kuasa 65. Okey, sekarang ni cikgu nak cari ni pula. Ni A ni cikgu tak tahu ni. Ini XY. Okey, so kita tahu XY. Kita dapat XY kita tahu apa? X tolak dengan 6. X tolak dengan 6. Kuasa 2. Tambah dengan Y tolak dengan 7 kuasa 2. Okey. Kalau cikgu punca kuasa kan, ni, jarak dia mesti sama dengan jarak BC kan? AB mesti sama dengan jarak BC. So dia samalah dengan 65. Faham tak? Set tu pergi mana? Set tu sebab ni dah pindah. Okay. Dah potong. Dah batal. Okay. Okay. Okay ke? Okay, lepas tu apa nak buat? Alamak, dia ada ni, dia ada X dengan Y. Macam mana kita nak cari ni? Cing. Okay, lepas ni barulah kita guna persamaan yang awak cakap, persamaan serentak tu. Apa persamaan AC? Persamaan A pergi ke C.
sama dengan persamaan dia. Dia bagi tak persamaan? Tak bagi kan? Tapi kita boleh cari kan? Y sama dengan negatif 2 per 3 X. C dia tadi apa? C dia 20 per 3, betul? 20 per 3. Yes. 20 per 3. Yes. Okay, nanti lepas ni dia akan a bit complicated lah. So korang kena masukkan ni dalam ni. Okay. Square root, square root, square root lah. Square, square kan dia. Ngongeng-ngongeng-ngeng, korang dapatlah X. Lepas tu korang dapatlah Y. Faham tak? Faham lah. Cikgu malas nak buat ni? Korang buat nanti. Panjanglah dia punya kerja dia. Panjanglah sebab dia 4 markah. Okay. Lepas tu dia kata nak ni pula. Area of triangle ABC. So bila ABC punya triangle, dia nak minta area 1 per 2. Okay, mula-mula kita letak titik A. A tu nanti korang dapatlah something-something kan. SY ni kan. Okay. Lepas tu dia nak ABC. Jangan buat macam ni. Jangan guna ABC sebab ini ikut arah jam. Korang buat terbalik. Okay, buat 10 kosong dulu. Buat C dulu. Lepas tu baru buat B. 6, 7. Akhirkan dengan yang A tadi. Okay. Cikgu tak nak nanti korang akan dapat negatif. Lepas tu korang minta jawapan negatif. Tak boleh. Jawapan dia kena positif. Okay ke? Yang ni tahu kan? Ingat kan? Macam mana nak kira ni? Ingat, ingat. Ni kosong ni 70 tambah dengan 6Y tolak dengan 7X tolak dengan kosong tolak dengan 10Y. Okay, nanti boleh buat lah. Okay, ni habis. Kita pergi bab 8. Bab 8 tajuk vektor. Okay, kalau dia kata vektor AB sama dengan A, vektor negatif untuk AB adalah negatif A. Okay, so terbalikkan. Lagi satu, cikgu nak ingat kalau dia bagi awak koordinat. Ni kan, biasa pelajar tak ingat ni. Kalau dia bagi koordinat 3, 5. Okay, kemudian dia bagi B. 7, 8. Soalan minta, apakah vektor AB? Cik nak buat? Okay, lama lah ni kalau saya tunggu. Okay, sekarang ni kalau kita dapat koordinat, koordinat ni dia boleh bagi kita sebab koordinat ni kan dia datang daripada alamak. Okay, koordinat ni kan dia datang daripada kalau kita lukis graf, sini kosong, sini titik A. Kalau dia bagi kita koordinat, sebenarnya dia bagi kita adalah vektor OA. Faham tak? Daripada OA. So OA kita sama dengan, O pergi ke A kita sama dengan 3I tambah 5J. Okay, kalau dia bagi kita yang ni apa B, maksudnya dia bagi OB sama dengan 7I tambah 8J. So, kalau soalan minta AB, AB ni sebenarnya datang daripada AO tambah OB. Faham tak? AO tambah lah kan? Ha? Ya, O tu tengah-tengah tu potong lah dua-dua tu. Jadi O, AO apa ni? OA cikgu. Ni AO apa? AO terbalik dia lah. Negatif 3I tolak 5J. Tambah dengan 7I tambah 8J. Okey ke? Atau erti kata mudah. Kalau kita ada AB, awak buat dalam bentuk matrix pun okey juga. Okey, maksudnya B, vektor B ni awak tolakkan dengan vektor A. Kalau perasan sebenarnya ini OB, OB kita tolak dengan OA. Betul tak? Tolak dengan OA kan? AO tu negatif OA kan? Tak cerita saya. So sini 7 tolak dengan 3, 5. So kita akan dapat apa? 4, 3. So apakah vektor AB? Vektor AB adalah 4i tambah 3j. J. Alright. Seterusnya lagi yang penting tajuk ni, kalau dia kata oh vektor tu adalah selari. Vektor AB dengan vektor CD adalah selari. So hubungan dia AB mesti sama dengan lambda CD. Kalau tak lambda pun apa-apa huruf lah. M, CD, K, CD tak kisah. Dia mesti ada satu yang boleh darab dengan CD macam tu. Okay. Contoh.
Cik Nau. Okey, dia bagi kat kita kat sini AB, dia bagi AB adalah 6X, ini 6X. Okey, AB. Lepas tu dia bagi kita BC, B pergi ke C. Pastikan awak letak anak panah. BC 5Y. Okey, lepas tu dia kata AB, AB dengan CD. Mana CD? CD, oh ni CD. DC. DC dengan AB. Okey, so sini tiga bahagian, yang ini satu bahagian DC. Ini satu bahagian, ni tiga ni satu eh. Okey, so ini bermakna kalau sini 6X, so sini 2X lah, kan? Betul tak korang? Faham tak kenapa tiba-tiba dapat ni? Sebab AB dia kata 6X. Jadi DC 2X lah. Sebab tu dia jadi 3-1. Ya. Yeah. Seterusnya dia suruh ungkapkan dalam sebutan X dan Y AC. A pergi ke C. Macam mana A nak pergi ke C? A nak pergi ke C daripada A dia jalan lalu B, lepas lalu B dia pergi ke C. Okey, so kita akan dapat 6X tambah dengan 5Y. Ha, dapatlah terus. Kalau DB pula, daripada D nak pergi ke B. So D dia lalu dekat C. So, kita dah tahu DC tu 2X. So DC tambah dengan CB. So DC kita dapat 2X tambah dengan CB. Yang BC sebelum ni kan? Yang ni BC. BC 5Y. So kalau terbalik negatif 5Y. So kita akan dapat 2X tolak 5Y. Okey, seterusnya dia bagi kita DE sama dengan HDB. So ni saya cakap ni DE sama dengan HDB. So dan CE sama dengan KCA. Dia cari nilai H dengan K. Okey. Kita tengok DE. DE sama dengan HDB. DB dah tahu dah. Okey, DE kita tahu tak? Kita tengok ya, DE. D pergi ke E. Boleh tahu ke DE? DE. Macam nak pergi DE? D pergi ke E. Ha, DE kita tak tahu. Okey. Lepas tu dia kata adalah HDB. DB. DB apa? DB. Kita dah tahu tadi dah. Okey. So kita tulis dia dulu. DE sama dengan HDB. DB adalah 2X tolak 5Y. Okay. Lepas tu dia bagi CE pula. CE. CE kita tahu? Tak tahu. Tapi CE sama dengan KCA. CA yang kita ada AC ni CA. Jadi negatif X tolak 5Y. Kemudian kita tengok apa yang kita boleh buat. CD dengan CE ni apa benda yang kita boleh kaitkan. So kita pun nampak CD DC, CD DC. Ha, apa yang kita boleh kaitkan? CD DC. D A C C C C pikir. So kita pun kata, oh, kita boleh nampak, kita boleh nampak ni CD ataupun DC. Saya guna DC lah. Kalau D, E tambah E, C, saya akan dapat DC kan? DC apa DC? 2X. Okey, semua kata, oh, okey, saya dah dapat dah. Saya cuba tambahkan. D, E tambah dengan C, E. So, saya pun kata H 2X tolak 5Y ni, kalau saya tambahkan dengan C, eh tapi ni CE. Apa nak buat? Dia tak ada negatif. Negatif K 6X tolak 5Y. Mesti sama dengan 2X. Okey ke? Rasa macam dapat idea ke? Okey, so kita pun dapat 2H. Ni saya ingat X dengan X eh. 2H tolak jadi tambah.
tambah 6K untuk X. Okey, tambah dengan negatif 5H. Tolak-tolak jadi tambah. Tambah 5K untuk Y. Sama dengan 2X. So saya nampak hubungan ni 6K yang Y ni nilai dia kosong, yang X ni nilai dia 2. Betul tak? 2H tambah 6K sama dengan 2. Jadi saya dapatkan 2H sama dengan 2 tolak 6K. K sama dengan 1 tolak 3K. Lepas tu saya dapat negatif 5H tambah 5K sama dengan 0. Sebab Y tak ada nilai. 0. Lepas tu H sama dengan K. Betul tak? Kau tengah fikir ke? Ke cikgu salah kira ni? Betul tak? Betul. Okay, kalau betul, so H sama dengan 1 tolak 3H. 4H sama dengan 1. H sama dengan 1 per 4 lah. K pun sama dengan 1 per 4 juga. Banyak. Alah, makan 5. Okay. Lepas tu seterusnya dia kata jika modulus X, maksudnya modulus ni apa? Kita kata magnitude. Magnitude bagi X adalah 2cm dan luas segi 3 BCD ialah 60cm kuasa 2. Cari jarak garis yang berserenjang dengan dari B ke CD. Dari B ke CD. Dia nak BCD. BCD. Dia nak garis yang berserenjang dari B ke CD. So maksudnya dia nak garis ni. Dia nak jarak ni. Berserenjang. Okay. Kita tahu kalau kita nak dapatkan nak dapatkan segitiga. Dia ada BCD situ kan. Macam ni lah. B, sini C, sini D. Kita tahu jarak CD ni tadi DC 2X. So kalau 2X, X tu dapat 2. So 2 dah 2. So sini 4cm lah jarak dia. Okay. Sekarang yang dia nak jarak ni berapa? Kita tahu dia punya luas ni adalah 60. Okay, kalau kita dapat segitiga, formula dia 1 per 2, darab tapak darab dengan tinggi sama dengan 60. Okey, 1 per 2. Tapak dia berapa? 4. Tinggi dia, itu yang kita nak cari. Tinggi sama dengan 60. Jadi nak dapatkan ni, 1, sini 2. So T sama dengan 30. So panjang perpendicular, jarak garis yang berserenjang dari P ke CD adalah 30. Okey. Perlukan masa nak fikir, 1, 2, 3, dah. Okay, seterusnya kita ada untuk bahagian bab 9. Bab 9 ini masuk dalam bahagian C. Bahagian C anak-anak, penyelesaian segitiga, maksudnya awak boleh pilih. Kalau bahagian C ni dalam kertas 2, dia boleh pilih 2 daripada 4. Okay, daripada 4 soalan. So pilihlah mana-mana yang awak nak pilih lah. Okay. Saya galakkan awak pakai penyelesaian segitiga ni. Penyelesaian segitiga kita nak dapat. Okay. Dia ada petua cos. Dia ada petua sin. Okay. Kalau petua sin ni A per sin A sama dengan B per sin B. C per sin C. Kalau dia punya cos pula A kuasa 2 sama B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Yang ini semua kena hafal by heart. Okay, lepas tu dia ada case ambiguity. Lepas tu ada nak dapatkan luas, luas segitiga diberi dua sisi dan satu kan, sudut kandung. Okay, sudut kandung. Okay lah. Ada dua sisi dengan sudut, kita guna formula ni. 1 per 2 AB sin C. Tapi kalau dia tak bagi sudut langsung, dia bagi ketiga-tiga ni, dia bagi panjang sisi. So kita guna rumus Heron ni. Heron
S dalam kurungan S tolak A, lepas tu S tolak B, S tolak C. S tu apa? S tu ni. A tambah B tambah C ni awak tambahkan semua ni, awak cari dia punya purata. Bahagi dengan 2. Tapi kalau purata bagi 3 kan, ni bagi 2. A tambah B tambah C bahagi dengan 2. Lepas tu S tu darab dengan S tolak A. S tolak A. Okey, lepas tu macam kuasa. Okey, dapatlah. Kita bagi satu contoh. Soalan ni biasanya 10 markah. Bahagian C eh, 10 markah. Okay, dia bagi kita, kecil sangat, kesian korang tak nampak apa soalan. Tapi cikgu dah bagi dah kertas soalan tu. Patutnya kalau korang try, patutnya dah buat lah kan. Okay, dia bagi kat sini, panjang AD 7.2. Lepas tu panjang AE 4.6. Lepas tu panjang BC, B pergi ke C 10.7. Panjang DE, D pergi ke E 6.3. Dia bagi sudut ACB, ACB. So maksudnya kat sinilah 46 darjah. Okey, dia suruh cari sudut apa? BAC. BAC. Dia nak sudut yang ni. Okey. So kita boleh pakai apa kalau dapat sudut? Kita boleh pakai kita boleh pakai sin, betul tak? Betul. Okay, so kita tahu yang kita nak cari adalah sudut dekat A. So saya kata sin A, saya guna sin A je lah, sama per dengan berapakah panjang yang bertentangan dengan sudut A 10.7. Mesti sama dengan sin 46 darjah perkan dengan, awak tengok dia bertentangan dengan siapa? 7.2. Okay, lepas tu awak carilah. Dapatlah sudut A ni. Okay, tekan shift sin, lepas tu cari nilai dia. Okay, seterusnya panjang dalam CM untuk AC pula. A pergi ke C. A, oh. C, ya. Yeah. 7.2 tu bukan AD ke? Panjang 7.2. 7.2. Haa, AD. Kita nak kena tahu keseluruhan ni kan? 7.2 tambah DB. DB kita tahu tak panjang dia apa? Kita tak tahu tak tahu. So macam mana kita dapatkan sudut ni? So tak boleh pakai lah yang segitiga yang besar ni. So kita kena pakai cos. Dalam kes ni kita kena pakai cos. Sebab apa? Yang kita tahu segitiga dalam ni, kita dah tahu panjang ni dengan panjang ni kan. Kita tinggal nak cari sudut je. So kita kena guna cos. Okey ke? Bagus ni sih. 6.3 kuasa 2 sama dengan 4.6 kuasa 2 tambah 7.2 kuasa 2 tolak 2 4.6 darab 7.2 darab dengan cos dekat A. Ni mana dapat ni? Awak tengok balik semula formula. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okay. Lepas tu jadikanlah cos A perkara rumus, so akan dapatlah sudut A. Okay, seterusnya kita nak kena cari panjang dalam CM bagi AC. AC, panjang AC. Macam mana dapat panjang AC ni? Kalau kita dah tahu sudut dekat C ni, boleh ambil sudut B lah. Kita tahulah sudut dekat B. Okay, very good. Okay, so kat situ kita pakai sin. Rasanya sin dah boleh pakai dah kan? Dah. Okay, so kita pun kata panjang AC per sin dekat B mesti sama dengan 10.7 per sin dekat A lah. Sin A tadi awak dah dapat cari lah. Okay, seterusnya soalan minta lakarkan titik A prime terletak di atas AC, ada AC, okay, dengan keadaan AB sama dengan A prime B. Ini case ambiguity. Okay, case ambiguity. Maksudnya kalau saya lukis lah, saya lukis macam ni eh. Okay, ini saya punya C, ini saya punya A, ini saya punya B. Okay, tadi D tu yang dekat sini lah, tapi tak apa. Sekarang ni dia kata ini apa tu, dia nak satu panjang AB
mesti ada satu lagi garis dekat sini, A prime. Okey, A prime di mana jarak ni dengan jarak ni sama. Jarak dia sama. Okey, so dia suruh lukis. Ha, inilah cara kita lukis. Nah, A prime B C. Okey ke? Ini dia punya jawapan. Okey, seterusnya. Calculate the area of A prime BC. So, dia minta kita dia punya luasnya ni. Okey, panjang A dengan B ni, awak akan dapat nanti bila awak dah kira, awak dah tahulah panjang dia apa. Ataupun kita guna, dia 2. Sama ada awak nak guna 1/2 ABC C. Maksudnya kat sini C ni kita dah tahu dah sudut dia berapa. Sudut dia 46. Panjang C dengan B kita dah tahu 10.7. Okey. Mungkin kita boleh cari juga kot panjang ni C A prime apa. C A prime ni nanti kita boleh carilah panjang dia apa. Macam mana nak cari? Okey. Katakan awak dah tahulah panjang. Masalah kita tak jawab soalan ni, jadi kita tak tahu sama kita dapat cari ke tak. Tapi tadi kita dah cari panjang AC kan, A bagi ke C kita dah cari dah. So kita boleh carilah kot panjang C A prime ni berapa. Sudut A prime untuk cari tu. Sudut A prime, kalau awak nak cari sudut A prime, perlu ke? Tolak. Tak tahu. Tak perlu pun. Sebab yang ni dia punya formula dia kita pakai 1/2 AB sin C. Awak kena tahu panjang ni, awak tahu panjang ni, awak tahu sudut ni, dah dapat dah dia punya luas. Okey tak? Okey ke? Okey, okey. Nanti try tau. Saya buka laluan je untuk awak fikir. Lepas tu, okey dah. Dah habis lah. Okey, kita pergi ke last kali. Ada lagi lah. Ini pun contoh. Contoh dalam soalan tu. Awak tak boleh jawab nanti . Saya nak cepat terus pergi ke rumusan bahagian bab 10. Bab 10. Inilah bab yang boleh bagi awak markah 10. Ini macam soalan untuk saya saja nak bagi markah je. 10 markah. Okey, awak kena ingat nombor indeks. Nombor indeks ada dua lah formula yang penting kat sini. Okey, Q1 over Q0 darab 100. Okey, satu lagi adalah indeks perubahan. Okey, hasil tambah I darab W bahagi dengan hasil tambah W. W tu apa? W tu pemberat. Pemberat ada beberapa jenis lah. Dia boleh buat dalam bentuk pi. Kalau bentuk pi, kita tahu dia mestilah 360 darjah. Dia punya hasil tambah dia. Okey, hasil tambah W. Kemudian kalau dia bentuk apa? Bentuk apa lagi ya? Bentuk pi. Kalau peratus. Kalau peratus hasil tambah dia mestilah 100. Peratus. Apa lagi ya? Kalau bentuk nisbah. Nisbah ikutlah nisbah dia apa. Lepas tu dia ada bentuk carta pi. Carta pi lah. Carta palang. So aku kena ikutlah carta palang tu. Okay. Lepas tu seterusnya kita ada ni. Indeks perubahan ni, ada satu lagi formula yang melibatkan indeks perubahan kalau dia guna kos. Okay, kos, harga kos untuk tahun insiden bahagi dengan harga kos tahun asas darab dengan 100. Sama juga dengan indeks perubahan. Okay, tengok contoh. Okay, dia bagi kat sini, Rajah 8 menunjukkan sebuah carta palang yang memaparkan kos mingguan dari bagi bahan A, B, C, D, E bagi tahun 2018. Jadual menunjukkan harga dan indeks bagi harga bahan tersebut. Okey, lepas tu dia dah bagilah bahan bla bla bla. Soalan minta yang pertama, cari nilai bagi P dengan Q. Nilai P dengan Q. Kita tengok. P ni apa? P ni adalah harga pada tahun 2018. Yang ini harga pada tahun 2020. Yang ini adalah indeks 20/18. So I20 berdasarkan 18. Berasaskan 18. Maksudnya tahun 2020 70 sen bahagi dengan P darab dengan 100 mesti sama dengan 175.
Okey ke? Jadi nak dapatkan P macam mana? P bawa naik atas, 175 bawa turun bawah. So singgit 70 sen per 175 darab dengan 100. Tekan kalkulator, apa jawapan? Kos P itu 0.4. 0.40. Okey, so kita dapatlah P apa. Kalau Q pula singgit 5.5 dapat dengan 4 darab 100. Dapat apa? 137.5. 137.5. Okey, seterusnya dia kata dia minta indeks. Sekejap eh. Indeks gubahan bagi bahan-bahan pada tahun 2020 berasaskan 2018. So indeks gubahan, jadi nak senang awak letakkan dulu dia punya nilai pemberat. Pemberat dia dalam bentuk carta palang. So kita letak yang A tu dia punya pemberat berapa? 16. So letak sini. Siap-siap. Ni pemberat. Letak W sini. 16. B 32. C 25. D 34, E 13. Okey, apa kita buat? Kita darab setiap satu ni. Ini kita dah tahu 137.5 eh. Okey, lepas tu orang dah darab, orang dapatlah nilai kat sini. Nilai setiap satu tu tambah. Dah dapat tambah, bahagikan, dah tambah tu bahagikan ni darab dengan W, hasil tambah dia tu. Bahagikan dengan 16 tambah 32 tambah 25 tambah 34 tambah 13. Cuba tambah dia dapat apa? 10, 20, 0, 2, 2, 3, 3 tambah 3, 6, 8, 8 tambah 3, 11, 12, 1, 20. Outputkan 120. Awak dapatlah dia punya indeks perubahan. 20 asas 18. Okey ke? Lepas tu dia minta jumlah kos bulanan bahan yang sepadan pada tahun 2020 jika jumlah kos bahan pada tahun 2018 adalah 456. Ni yang saya kata ni. I awak tadi tu, I 20 asaskan 18 ni sama dengan harga kos. Kos tahun 2020 bahagi dengan kos 2018, 456 darab 100. Okay, awak samakan dengan indeks tu tadi, nanti awak akan dapatlah kos tu berapa. Last kali, kos bahan-bahan telah meningkat sebanyak 20% dari tahun 2020 ke tahun 2024. Cari indeks gubahan bahan itu pada tahun 2022 berasaskan tahun 2018. Asal 22 pula? Saya rasa disalah bukan 2024 ni. Kena betulkan eh. Bahasa Melayu dia ni salah. Cuba kita tengok eh. 20% from the year 2020 to the year 2022 eh. Okay. So apa yang kita kena buat? Kita pun tulislah balik semula. Okay. Dia ada macam-macam cara eh. Ni salah satu cara eh saya ajar. Kita punya indeks tahun 20 berasaskan 18. Ini indeks tahun 2022 berasaskan tahun 2018. Okay. Lepas tu ini indeks dia nak ini 22 berasaskan 18. Yang kita ada 2022 berasaskan 20. Sorry. Apa cikgu ni? Mengarutlah cikgu. Okay. Okay. So macam mana kita nak buat? Kita dah dapat dah. I 20 berasaskan 18. Kita dah ada. Okay, 22 berasaskan 20. Kita dah ada dah, iaitu 20%. 20% tu maksudnya 120. Sekarang kita nak I gubahan 22, 18. Okay, macam ni nak buat? Sama dengan 20 darab dengan I 20, 18. Faham ke? Lepas tu awak darablah dengan daraplah awak bahagi dengan 100. Dapat jawapan. Okey, sebab tu dia duduk markah je, sikit je. Allahuakbar.
Aduh. Okey anak-anak sekalian, maka habislah kita punya revision tingkatan 4 daripada bab 1 sampai bab 10 untuk kertas 2. So saya dah cover lah semua kertas 2 ni. Tinggal sekarang ni awak je. Sama ada awak nak buat tindakan ataupun tidak. Ambil kertas 2 tu, try jawab. Awak dengar-dengar je saya membebel, kadang masuk kadang tak, kadang tertidur pergi tempat lain ke kan. Kalau selagi kita tak try, kita tak praktis, kita memang takkan cakap. Okay, so itu saja malam ni. Amsha ada kelas kan? Ada. Okay. So kita ada kelas lah malam ni. Saya buka peluang kalau siapa nak join. Siapa tak nak join pun tak apa. Elok juga saya dengan Amsha je. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Saya minta masa ini Masya kan? Masya ada tak? Ya. Masya nanti bagi ni Adi dan eh. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu.